Beberapa desa di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan sudah memasuki musim panen buah durian. Para penjual durian biasanya menjajakan dagangannya di pinggir jalan dekat kebun mereka. Ada juga yang berjualan di pasar tradisional setempat atau dibawa keliling ke desa-desa bahkan keluar daerah. Bagi yang ingin menikmati buah berduri ini bisa menyantap langsung di kebunnya karena lebih nikmat dan buahnya fresh karena baru jatuh dari pohon. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rahmat. Halo, Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana keseruan menikmati buah durian di kebunnya langsung. Ya, Mei dan Tribuners. Jadi untuk menikmati libur akhir pekan ini, para penikmat buah durian, tidak ada salahnya jika mampir di beberapa kebun durian di Kabupaten Musi Rawas Utara. Mengingat saat ini beberapa desa sudah mulai memasuki musim panen buah durian itu seperti di Desa Aringin, Kecamatan Karangdapo, ada juga di Desa Mandiangin, Kecamatan Rawasilir. Beberapa desa juga kami temukan sudah memasuki panen buah durian, yaitu di Desa Karanganyar dan Karangwaru di Kecamatan Rupit. Jadi keseruan para penggemar buah durian ini, mereka bisa menikmati langsung buah duriannya itu di kebunnya. Begitu buah durian ini jatuh, para pembeli atau penikmat buah durian bisa langsung merasakan nikmatnya buah durian yang fresh, yang baru jatuh dari pohonnya. Mei. Ya, kemudian buah durian yang dipanen ini jenis apa saja dan berapa kisaran harganya, Rahmat? Ya, kami tadi sudah berbincang dengan beberapa penjual buah durian ini. Mereka biasanya menjajakan dagangannya di pinggir jalan, tidak jauh dari kebun mereka. Untuk jenis buah durian sendiri di sini, di Kabupaten Musi Rawas Utara ini, banyak macamnya. Itu di antaranya itu ada durian montong, ada juga durian tembaga, durian emas, kemudian ada juga durian kuningan, ada juga bahasa setempat, bahasa di desa-desa di sini, itu mereka menyebutnya ada durian bakul, durian buntal, kemudian ada juga durian jelojo, dan masih banyak lagi, Mei. Kemudian untuk harganya sendiri, karena sekarang ini sudah memasuki musim panen yang cukup banyak, jadi harganya sudah mulai turun dibandingkan sebelumnya, itu sekarang bisa dibeli dengan harga Rp10.000 per buah. Namun ada juga yang harganya cukup tinggi, yaitu seperti jenis durian montong ini, harganya mencapai Rp60.000 per buah. Demikian, Meng. Ya, kemudian selain dimakan langsung, adakah olahan makanan lain dari buah durian ini, Rahmat? Ya, jadi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ini ada beberapa olahan makanan yang terbuat dari bahan dasarnya durian. Jadi buah durian ini selain dimakan langsung, ada bisa di maksud kami bisa dibuat jenis makanan lain seperti dodol durian, kemudian ada juga gula durian. Kemudian durian ini juga bisa dijadikan lauk pauk begitu oleh masyarakat di sini. Salah satu jenis lauk yang cukup terkenal di daerah ini yang bahan dasarnya dari durian asli, yaitu namanya biasa disebut dengan gulai durian. Nah, jadi gulai durian ini kalau masyarakat di sini menyebutnya itu gulai tempoyak atau gulai jehu. Kemudian juga ada sambal durian di sini juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.